Assalamualaikum penghobi helm dimanapun kalian berada. Semoga sudah kebeli helm yang kalian impikan. Gua Kang Mas Demai, selamat datang di Hobi Helm. Kalau kamu berpikir ini adalah Vario 125, kamu tidak sepenuhnya benar, tapi kamu juga tidak sepenuhnya salah. Mari kita bahas motor yang menarik ini. Bagi kamu yang baru bergabung, Hobi Helm adalah channel otomotif yang berfokus pada pembahasan helm dan berita otomotif terbaru. Pastikan kamu mendapatkan video baru secara gratis dari channel gue dengan klik subscribe dan menekan bell notifikasinya. Honda Vario 125 telah mempunyai bodi yang baru. Penampilan baru ini saya nilai sangatlah sporty. Tapi bukan Vario versi terbaru ini yang akan kita bahas, namun versi sebelumnya. Iya, Vario 125 tahun 2015 yang mempunyai julukan Vario Robot. Honda Vario yang dikenalkan sekitar tahun 2015 ini sepertinya mempunyai daya pikatnya sendiri, sehingga pabrikan di luar sana dapat dikatakan terinspirasi, kemudian membuat motor yang kurang lebih sama sih seperti Vario lansiran 2015 ini, jika tidak ingin dibilang mengcopy paste ya. Perkenalkanlah, ini dia Chongqing X-Cross Moto Happy 125, kalau nggak salah nyebutnya. Hadir dengan bodi yang karakternya sangat familiar oleh orang-orang di Indonesia, Happy 125 ini memiliki lekukan tubuh yang sama persis dengan Honda Vario 125, yang membuat motor keluaran China ini seketika menjadi buah bibir netizen kita. Gak cuma karena bodinya yang nyerempet-nyerempet gitu ke Honda Vario 125, namun juga karena bandrol harganya yang wow. Dilansir dari beberapa portal berita online di Indonesia, Happy 125 ini berani menyuguhkan harga yang fantastis, yaitu mulai dari 4 sampai 9 jutaan rupiah saja. Sebenarnya ini khas juga sih dari produk China, karena biasanya produk-produk dari brand China itu masuk pasar dengan menawarkan harga yang terjangkau, seperti motor-motor China pendahulunya. Nah, berbekal mesin 125cc yang pada websitenya hanya mencetak maksimal power di 5,6 kW per 6500 rpm, Happy 125cc ini melenggang dengan PD-nya di pasaran China sana. Secara bentuk, tidak ada yang akan mengira Happy 125 ini bukanlah Honda Vario, dikarenakan mulai dari bagian atas, tebeng depan, bodi tengah ke bawah hingga ke buritan sampai ke velg malahan. Ini sangat identik dengan motor pabrikan Jepang tersebut. Hanya ada beberapa detail yang mungkin bisa dijadikan pembeda, yaitu di bagian spion. Ini juga kalau dilepas mungkin gak akan ada yang sadar sih. Nah, berikut ini perbandingan bodi antara Happy 125 dengan Honda Vario 125. Sekarang coba kita ngomongin spesifikasi dari mesinnya. Dilihat dari website resmi Chongqing X-Cross Moto, Happy 125 ini dibekali mesin 125cc single silinder dengan pendingin udara. Powernya sebatas 5,6 kW pada 7500 rpm dengan torsi maksimal 7,2 Nm pada 6500 rpm. Dan di websitenya pun kecepatan terbaik yang bisa dimuntahkan mesin ini hanya sampai 80 km per jam saja. Ini lumayan jomblang ya kalau kita melihat dari spesifikasi motor Honda Vario 125 yang mana powernya adalah 8,2 kW pada 8500 rpm dengan torsi 10,8 Nm pada 5000 rpm, juga sudah dilengkapi dengan pendingin cairan. Ya, itulah sekilas spesifikasi dari Chongqing Happy 125cc. Kalau pendapat saya sih, jikalau motor ini dibawa ke Indonesia dan dibanderol katakanlah 4-9 juta, ya kita ambil paling atas deh ya, 9 juta, motor ini tetaplah laku walau tidak selaris manis Honda Vario aslinya. Karena bagi mimin pasti ada aja orang yang suka dengan produk China, dikarenakan mungkin murah, memberikan pengalaman baru, sekedar hobi atau sampai untuk bahan modifan. Nah, sekarang giliran kamu yang berpendapat. Menurutmu apakah akan laku jikalau Chongqing membawa Happy 125 ini ke Indonesia?
Dan apa pendapatmu tentang motor ini? Coba tulis di kolom komentar. Heits, jangan kemana-mana setelah video ini berakhir, karena Mimin masih punya banyak video lain yang bisa kalian tonton. Tinggal klik foto profil Hobi Helm dan scroll video yang ingin kamu tonton. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Gua Kang Mas Limai, stay safety and I will see you in the next video.